kau ikut saya, akhir saya tak payah main lah, main buat apa, hujan ni tidur so. Lepas subuh tidur eh, cari semua teroloh balik kan. Tapi sebab komitmen dia datang hujan, siapa sampai sedih tidur, hujan lebat lah Allah. Udah kereta kelam wasap cermin, tak nampak. Oh pelan-pelan sampai lah kita orang nak izinkan untuk bagi dan kita tentang semayang duha dan khailulah insyaAllah pada bulan kita datang iaitu pada 7 Februari 2021 kita sambung berkaitan dengan sebenarnya sunat awabin, sunat awabin kita sambung sunat awabin buat 141 dia perbincangan dia sunat awabin ni kan. Ini antara sembahyang sunat yang kita jarang buat sebenarnya. Jarang buat ada dalam syariatnya tapi kita jarang buat sembahyang sunat awabin. Kita perbincangkan pada bulan kita datang itu pada 7 Februari 2021 insyaAllah kita akan bertemu pada waktu ini. Itulah dia banyak untuk kuliah pada pagi ini. Jadi saya bukalah sikit untuk kalau ada soalan jawab, ada soalan, ya kakak belakang kalau ada soalan tanya, dibuka ruang sikit untuk dia berbual ketika nak balik ke hujan mungkin lepas tanyalah apa soalan. Tak ada soalan eh, itulah kalau ada soalan kadang-kadang tak keluar soalan, balik rumah dalam baru untuk keluar soalan dalam kepala. Allah nak tanya ustaz tapi tak terfikir, balik rumah baru teringat. Itu biasa. Jadi apa tuan-tuan perempuan untuk bulan-bulan akan datang, siapkan soalan, beri pada tuan imam ya kak eh, apa-apa nak tanya tulis soalan siap-siap bagi pada tuan imam. Jadi kita boleh tengok soalan. Jadi tak timbul soal tak teringat. Pasal kita ada sebulan nak cari soalan. Apa soalan nak tanya ustaz soal sebulan sekali datang. Tak kira lah kalau muslim kita muslimat kan kumpul soalan. Ustaz kan habis kuliah kita ni, ada masa kita buka soalan-soalan yang kita tanya mungkin. Jadi boleh kita bincang sama-sama jawapannya InsyaAllah sekadar yang mampu dalam tahap ilmu saya. Kalau berat sangat kita tak perlu cari jawapan. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk bulan-bulan yang akan datang buatkan soalan hotel bagi pada sebelum punya bagi kat saya, tak apa-apa bagi saya. Ustaz, kita soalan ni dalam hotel mohon tulis. Okey, sebab sini ambil kuliah itu pas soalan tu satu-satu ya, tengok macam mana dia soalan betul soalan tu. Jadi juga kau muslimin pun sama juga kalau ada soalan jadi gunakan waktu yang ada untuk membuat pertanyaan untuk meleraikan kemuskilan-kemuskilan yang ada insyaAllah. Jadi insyaAllah kita kuliah kita ini kita akan sambung kedua-dua kitab ini sampai di penajar dan dan syariat pada 7 Februari 2021 insyaAllah dengan Allah SWT kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Ini pula dia sebanyak kita dikongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan habis berusaha pada pagi dan mahu kita bersama boleh kita jumpa pada waktu yang kita boleh menghormati dan berkata Allah SWT yang kita bersama seperti yang kita akan berkata Allah SWT dan kalau ada konflik sampai kita ini kasar masa dalam kita sesuatu semua dari Allah SWT dan Nabi SAW dari perempuan dan perempuan sekalian dan kemudian sama-sama kita harapkan kalau perusahaan ini ada yang memberikan kebijakan. Jadi itulah dia untuk kajian pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pada kita pagi ini dengan kesempatan kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
cuma Allah bisa berarti nombor yang ada masukkan di syurim Allah mentah insyaAllah maafkan di syurim ya Tuhan ya Jabbar yang tak ingin Allah ya Tuhan yang Allah Allah kita dan kerasa 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 سبحانه وما بحيثنا فيها سلامة وعوانا الحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم من المكتب الكريم بلا إله إلا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.